Diduga akibat salah injak pedal rem, mobil menabrak sepeda motor matik dan bangunan di salah satu SPBU di Sangatta. Kejadian ini terjadi pada hari Senin, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Berikut rekaman CCTV SPBU yang merekam detik-detik kejadian mengerikan tersebut. Terlihat mobil melaju dengan sangat kencang, kemudian menabrak sepeda motor matik yang sedang diparkir tepat di depan sebuah kantor SPBU. Beruntung, ibu dan anak serta petugas SPBU yang sedang berada di dekat lokasi kejadian, yang hanya berjarak beberapa sentimeter, selamat dari insiden tersebut. Akibat kejadian ini, mobil penabrak, kantor SPBU, dan sepeda motor matik mengalami kerusakan parah.